Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Pengeras Suara TV, kali ini saya akan melanjutkan tutorial tentang kanopi transparan dengan rangka besi hitam penutup starlight. Di sini ada juga kanopi transparan rangka besi galvanis penutup starlight per meter persegi. Yang ketiga yaitu kanopi transparan rangka besi dengan steel penutup starlight per meter persegi, kanopi transparan rangka besi hitam penutup twin light per meter persegi, lalu ada kanopi transparan rangka besi dengan penutup twin light per meter persegi, berikutnya kanopi transparan rangka besi hitam penutup lexan per meter persegi, kanopi transparan rangka besi galvanis penutup lexan per meter persegi, lalu yang terakhir kanopi transparan rangka besi stainless steel penutup lexan per meter persegi. Untuk AHSP kanopi ini terdiri dari dua buah item saja, yaitu item pertama bahan, upah, dan alat. Satuannya adalah meter persegi, koefisiennya 1,0000. Sedangkan untuk fee koordinasi 10%, ini satuannya LS, koefisiennya 1,0000, ini sama saja. Lalu setelah mengetahui koefisiennya, kita cari harga satuannya. Ya, ini harga satuan kenapa sudah ada 130.000, ini dari mana? Karena ini terdiri dari bahan, upah, dan alat. Kita langsung ketikkan tanda sama dengan, lalu kita klik bahan, upah, dan alat. Kita cari di sini, kita scroll ke atas. Ya. Di sini ada kanopi transparan pipa hitam starlight. Ini ada 130.000. Lalu klik yang ini. Lalu tekan enter. Jadi harga 130.000 ini sudah termasuk bahan, upah, dan alat. Ini sudah termasuk bahan, upah, dan alat. Lalu untuk fee koordinasi 10%, ini kita praktekkan tik sama dengan, lalu klik harga satuan dari bahan, upah, dan alat, lalu ketik tanda bintang di keyboard, lalu kita tuliskan 10%. Seperti ini saja ya, langsung ya, seperti ini. Silakan diperhatikan, lalu tekan enter. Ya, langsung muncul Rp13.000. Oke, langsung kita kalikan saja. Untuk mengetahui jumlah harganya, klik sama dengan, klik koefisien, lalu ketik tanda bintang di keyboard, klik harga satuan untuk bahan, upah, dan alat, lalu tekan enter. Begitu pula yang di bawahnya seperti ini, karena koefisiennya 1,0000, hasilnya akan 13.000, sama saja. Lalu kita jumlahkan seperti ini, tik sama dengan, sum, kurung buka, seleksi dua-duanya, kurung tutup, tekan enter. Ya, seperti itu saja teman-teman ya. Jadi untuk 130.000 ini sudah termasuk bahan, upah, dan alat. Adapun fee koordinasi didapatkan dari besarnya harga satuan bahan, upah, dan alat dikalikan 10%. Sehingga ASP atau analisa harga satuan pekerjaan untuk kanopi transparan rangka besi hitam penutup starlight per meter persegi sebesar Rp143.000. Tentu saja harga ini tidak mutlak. Yang paling mutlak adalah koefisiennya. Ini untuk koefisien semua kanopi ini sama saja, 1 ya, 1,0000, berarti sama dengan 1. Ini sama saja koefisiennya, sehingga tinggal kita buka untuk harga dari bahan, upah, dan alatnya saja. Ini kita lihat, kalau kita klik sini terus kita lihat dari sini, ini ada di bahan, upah, dan alat nomor row 148. Kita buka ya di sini 148. Ini kanopi transparan pipa galvanis starlight. Ini di sini sudah ada semua teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang baru mengikuti tutorial saya, silahkan cek deskripsi, lalu download untuk daftar bahan, upah, dan alat dalam format Excel.
Dan bagi agan-agan yang baru mengikuti tutorial saya juga, silakan ikuti tutorial saya dari awal sampai akhir dengan membuka channel Pengeras Suara TV lalu klik playlist atau playlist di AHSP dan RAB. Silakan ikuti di tutorial awal yaitu pemasangan poplang sampai dengan hari ini berkisar sekitar 150 AHSP sudah terbentuk. Oke, kita kembali ke sini. Jadi teman-teman silakan ini ditulis ulang ya, untuk jenis kanopinya ini akan berbeda harganya. Dan jangan khawatir, di sini sudah tersedia semua jenis kanopi. Dan untuk harganya silakan sesuaikan dengan di kota agan-agan masing-masing. Tapi untuk lebih cepatnya silakan dicari di Google ya, untuk harga di tahun 2023 ini. Jadi sekali lagi saya sampaikan, untuk koefisiennya ini sama saja sebesar 1,0000, semua sama ya. Ini kebetulan ada berapa kanopi ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ini ada 9 kanopi transparan dengan berbagai macam rangka besi, mulai dari besi hitam dengan penutup starlet, galvanis, stainless steel, terus dengan penutup yang starlet, twin light, dan lexan. Di sini ada semua ya, silahkan tinggal disesuaikan. Jadi silakan ini di screenshot, nanti disesuaikan untuk jenis kanopinya ya. Ini silakan screenshot, kalau sudah saya akan scroll ke atas seperti ini, silakan screenshot lagi lalu diketik ulang persis seperti ini ya, lalu praktekkan seperti saya di awal tadi. Oke, kiranya seperti itu saja. Bagi yang sudah mengikuti tutorial saya pasti akan segera memahami apa yang saya sampaikan. Bagi agan-agan yang baru mengikuti tutorial saya, silakan buka playlist analisa harga satuan pekerjaan atau AHSP dan RAB di channel Pengeras Suara TV. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.